Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupantoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba serbinya. Ini daerah Sarawak Singgil. Siang ini mau latihan ya, pemanasan merpati. Burung-burung baru. Ini teman-teman. Ini burung-burung baru. Kita lihat pemanasannya. Ini pemanasannya. Siapa gue jenengi? Kandel-kandel. Bodrek. Oh iya, bodrek ini yang amrun. Yang apa, yang amrun. Yang mau ini. Yang di waktu dilombakan yang event lalu percobaan ya. Maksudnya baru pertama kali lomba tapi belum ada hoki. Ini lainnya, ini baru-baru latih. Yang barusan itu kalau tidak salah terahnya jalur HR1 ya. Ini yang tritis itu yang cicitar. Ini yang tritis ini. Oh, ini mekan. Yang ini cicitar ini. Nah, ini terbang. Oh, giringan ke berapa? Tiga kalau nggak salah. Ketiga, giringan ketiga. Coba saya ambil dari sebelah sini yang agak jauh sedikit. Naga merah apa Shaolin Temple? Naga merah itu kayak tsunami. Kayak tunggal ya. Apa? Ambo apa? Itu yang coklat itu namanya, ada yang ngasih nama Shaolin, ada yang kasih nama naga merah. Namanya belum ada lah. Itu darahan HR1. Ini megan tritis ini. Anan ini kerandah tinggian rumahan ini ya teman-teman, yang ini rumahan, ini juga dari rumahan kayaknya, tapi udah mulai ngolong. Kalau yang tritis ini belum, kalau yang megan tadi sudah. Kalau yang berempung itu tosernya, toser dari Pantura apa ya dulunya. Burung muda tua itu yang berempung
Ini perumpung apa namanya nih? Silver ya, masuk silver atau mana apa itu ya? Ini kayaknya juga toser ini perumpung ini. Ini sing tretes iki kok ngono ya, megan tretes iki. Nah, kamera apa Saulin? Iya. Kan delok gawe ini ya. Ini tasernya ini yang mata putih. Ini taser iki. Ini juga taser. Taser Pandora iki. Taser Pandora katanya. Nah, ini itu keranda burung rumah ya, burung rumahan, burung tomprang. Sudah full star kayaknya itu. Itu yang adiknya apa ya? Kalau dia pakai gelang berarti yang udah full star. Oh, ini belum. Oh iya, ini yang sudah full star ini. Burung ini stutnya bagus sekali ya teman-teman. Kayaknya stutnya paling kencang dia ini. Ada di sini. Cuma kekurangannya dia karena tulangan tipis, lepasan belum bisa banyak ya. Paling cuma 4-5 kali sudah. Habis itu sudah langsung itu bila ini setan itu. Toreto itu baru itu. Yuk, selingannya sing di ininya udah patah sebelah itu tampaknya. Tulang sapitnya. Oke, sekarang mau pelepasan jarak berapa ya? Kira 20-an meter atau mungkin langsung 100 meteran ya. Kalau yang burung-burung udah lepasan jauh ya langsung 100 meter. Pol kayak tak kon ini nek rene ora tak colke daramu aku. Itu baru pertama kali bawa kelapa ini. Yang berumpung itu. Masih takut belum salju jenenge salju iki ya kan salju mu kaya karo salju rasa salju oke nanti disambung lagi ya.